orang. Sekarang pukul 7, Arnis nak makan bubur tanpa Ziad. Ziad masih tidur, nak pergi dengan Ajis naik motor. Sampai di tempat bubur, Arnis nak makan bubur. Ya Allah, mengidam semua. Adik Arnis teman Arnis, tapi dia tak namakan bubur. Dia jadi tukang ojek Arnis. Nggak bisa. Nyewa, si papa kerenangan mobil. Adik Arnis akhirnya order bubur juga. Dia terliur tengok Arnis. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon, Pak. Ingat Faisal waktu itu kan kesini dengan Faisal. Sekarang bonding time dengan adik Ani. Sambil sembang masalah family. Mohon, Pak. Panas. Pak, bubur, Pak. Ayo, mana, Pak? Sedap sangat. Kalau di Malaysia ada, mungkin Anis hari-hari makan bubur. Karena ini hantu bubur ayam. Jadi biasa. Kadang-kadang mungkin sibuk. Habis nak bayar dulu. Pak jantan separah. Bubur 11 dua. Oh, bapaknya. Ini juga jual nasi kuning, nasi uduk, gorengan.
Tahu. Udah sampai rumah, akhirnya alhamdulillah Arnis boleh tunaikan keinginan Arnis daripada Malaysia nak makan bubur ayam itu. Si baik Zian masih tidur, Arnis nak tengok Zian udah bau atau belum. Zian masih tidur, dia tuh semalam tidur lambat. Arnis nak beli bakpao. Ada yang jual. Sudah tukar baju tapi belum mandi karena sejuk. Sekarang Ayi dah ada dekat rumah Anis. Kita orang nak pergi ke kebun teh. Daripada rumah Arnis nih dalam 3 menit atau 5 menit lah paling lama ke kebun teh. Karena memang kawasan rumah Arnis ini di kaki pegunungan, so memang sejuk dan banyak kebun teh di sana. Kita nanti nak jalan-jalan ke sana. Anis pun dah lama sangat tak pergi ke kebun teh. Masa kecil je dulu. Katanya ada banyak tempat untuk berkelah dekat sana. Kita dah sampai. Ini kilang teh yang teh kampung Arnis minum selalu hari-hari itu. Di sini kilang dia, tapi dah macam nak bankrupt. Sebab dah sepi. Ini kilang dia memang udah bengkrak, mama cakap banyak yang rusak. Naik bukit, nafas dah. Mama dengan Ayah cakap kalau nak meriah tuh kena hari weekend Sabtu dengan Minggu. Tapi Arnis juga tak nak kalau terlalu meriah ya, kita kan takut risau. So hari Jumat nih okay lah. Tadi pun ada juga beberapa yang naik dengan turun ke tempat nih, okay lah. Tak adalah sepi sangat. Kita dah sampai di poin dia, puncak Belendung Gua Para Sukabumi. Tuh, alhamdulillah ada juga orang datang sini. Jembel, jembatan Belendung. Oke, di sini tak bayar, tetapi kena sedekah lah. Suka hati nak suka sedekah berapa. Coba kita ke sini. Oh, begini ternyata. Aduh. Oh indah ya Allah, berapa tahun Anis tak kesini, sekarang udah dibuat tempat macam ini. Itu ada saung-saung atau pondok untuk makan, tapi yang tuh mama cakap kena bayar untuk makan. Ada organ dangdut juga dekat sana, biasanya kan mama cakap kalau Sabtu Minggu selalu ada dangdut. Ini betul-betul di tengah pegunungan. Ada dangdutan, mama suruh Arnis nyanyi ke sana, tapi sepi ya, tak ada orang. Tak ada orang yang pengok, jadi kurang meriah. Nenek-nenek yang nyanyi. Tengah tunggu Salwa. Salwa sekolah, sekarang udah balik sekolah, dia cakap nak susul Arnis. Itu awal baru balik sekolah. Dia, jajan mau? Jajan. Arnis tengah jajan nih, sosis buat dia. Dia sayang sekejap. Flower. Jadi selalu cranky bila pagi-pagi sampai ke siang. Dia aktif dan lari sana-sini bila siang ke malam. Mungkin dia masih ngantuk. Sebab dia selalu terjaga malam. Dia tidur lambat, bangun siang. Tadi pun dia masih tidur, Arnis mandikan terus. Itu yang dia cranky. Sekarang dia tak nak turun. Dah penat naik. Nah, coba es jeruk punya mama. Ngasih.
Apa sayang? You wanna try? No. Kita lepak dekat sini aja nak makan gorengan. Makan deh. Mam. Palang Merah Indonesia. Nak buat ini kok. Galang apa? Donor darah. Dia tengah makan bakpao. Ada butterfly? Ada ya? Yes. Iya. Apa nih? Dorong buat kemah. Kita dah makan kat sana. Sajalah Anis nak tengok kebun teh. Dah lama sangat Anis tak pergi sini. Insya Allah nanti kalau ada Faisal, Faisal balik ke rumah Anis, Anis nak bawa Faisal ke sini. Kemudian ambil 50 lagi. Tadi Arnis masuk ke dalam kebun teh sekejap karena Zian nih, ya Allah. Dia tak nak turun, payah nak bawa dia nih. Dingin di sini ya Allah. Kuat jadi sedap. Walaupun di sini panas tapi di sini sejuk. Sekarang Arnis nak on the way balik. Kita pergi ke bawah semula, jalan kaki ini sekarang turun. Tadi kan naik bukit, sekarang kita turun. Ini sepi hari Jumat. Next time lah datang lagi ke sini. Insya Allah lagi meriah, lagi ini. Apa itu? Truck. Oh, truck. How many truck? One and two. Dia kan cakap campur bahasa Indonesia, Melayu dengan Inggris. Terus kalau dekat rumah mama kan kadang-kadang tengok cicak. Dia sebut cicak. Lamun TV? TV. Tisu? Tisu. Masalahnya kental sangat. Mana cing? Nyalin dong, tidak ada panas. Marah ke helm. Jauh, buatin si saat ya. Ngajak nyumbang lagi. Lamun orang gua parah kene, apa mau make helm? Bisa rajaan di mana nanti. Ya cina, baik cina. Iya seminggu sekali. Biasana soalnya lamun Senin nepi Jumat mah tara aya nu nyokot mik. Jadi mana nanti buru-buru ya ka dia cina. Jong-jong dua lagu mah cina. Tadi narek tilu lagu. Kabur lor. Era ya ku ada. Lamun teh parabot ini tadi nih. Lamun. Ini tadi mah ya opat lagu. Ah, ke bae urang mah cenah ke dewe. Minggu hareupna cenah ke dewe. Sabtu minggu mah motor kabagian teh nih, mah hareup nih. Rokis. Senin batur galawe manehna. Batur kegiatan sih. Si mama ge tadi gigilan. Kutuk-kutuk kan bujur nanti ya kan jauhnya nih. Kita pernah nyanyi beroma mudah kayak di etaannya, di disamput gitu. Oh, lu nyawer. Kayak disawer 1000, ayo gopean. Mbak kiri lu nyanyi dari mana? Nyata para but mik teh acek nih oke. Iya, TPU Jumat, lain Sabtu Minggu. Itu hayang, iya hayang. Ini nonton lah, oh. Kita cina, si ibu teh kepanitian, nyon di panggung belah di itu. Jadi ada di tunjuk jadi dia nyanyi padung. Eh penonton aku padung dengan teh neng. Lu aja lagu Inul, lu aja lagu Ayu Ting Ting. Dina YouTube atau dina Instagram orang Malaysia sok hayang kadieu cenah kumaha. Nak pergi ke sini. Ditunggu kedatangannya. Welcome. Oh, welcome to Indonesia. Sini datang ke rumah Mama Arnis. Welcome, silakan. Tunggu kedatanganmu. Kedatanganmu. Kedatanganmu ku tunggu. Bangun teteh tadi nyanyi mah pangpayunnya. Nya eta pan parebut mik-mik teh geus aya hiji di dinya teh aya si ibu datang. Ari mik aya hiji. Ari nu ngantri geus loba. Ngantri. Penting disebret urang ku di nini ni eta cen. Saha di dinya orang mana? Kare ge aya kenal cen. Di nini ni gaul, di gaya jeung gaul. Make tong sisin tadi ke video. Kata Mama Arnis yang nak datang. Nah, silaturahmi ke rumah Mama Arnis ke Sukabumi silakan. Mama Arnis nih ngasih siapa-siapa aja welcome. Maksudnya
yang datang ke rumah Mama Anis, silaturahmi, naik jumpa anak-anak lah, boleh aja. That's why rumah Mama Anis selalu ramai orang dari mana-mana aja. Datang rumah Mama nak makan ke. Hai, di terminal Goa Para, ini terminalnya angkot yang warna merah. Di sini poinnya, last point. Sholat Jumaahnya isin. Keberadaan imamnya sah. Ini panggala i. Alhamdulillah. Panggil neneknya, panggil. Ah, Guga. Karunya. Aduh, banyaknya. Di situ tuh barangnya. Banyaknya. Ya. Banyaknya. Ih, cakep tuh Guga si dedenya, Bang. Nangis tuh babynya tuh Zia tuh. Ada di lucu nangis nak. Eta yang cecoan, eta grama pasihan. Memboneka eta tah. Nah boneka eta we. Nah Jian mah kor-kor, Jian kedekot. Nih, dikelai cenanya. Tuh main tuh. Thank you. Bagi tuh, bagi tuh Jian, bagi. Bagi saya. Thank you. Ya, udah. Ya, ekskavator cenah bagi tahu. Tambahan dia. Tuh tanker. Oh kalau udah nangis baru dibagi. Ya ekskavator. Mama buat gorengan jagung, jagung dari kebun. Panas-panas. Jemput makan. Jangan macam tuh, no thanks. Ini kadang-kadang kedekot, kadang-kadang baik. Tuh, Allahu Akbar, semua tak boleh. Jihad. Baby cry tuh. Baby cry lagi nanti. Tuh. Ayo, Jihad cry. Dia nih tarik buntut kucing. Slow slow, nanti kalau Jihad garang, kucingnya lari. Slow slow sayang sayang. Thank you yang dateng nge-vlog jalan-jalan hari ini ke kebun teh bersama Anis, Mama dan juga kawan Anis. Nanti insya Allah ada kesempatan Anis nak bawa Faisal ke kebun teh yang tadi. Semoga semakin meriah mungkin kalau nanti dah upgrade. Thank you korang, bye. Assalamualaikum.